Para walinya Allah tuh ninggalkan sunnah walaupun dalam keadaan udzur, istighfar minta ampun sama Allah, padahal ninggalkan sunnah enggak dosa. Tapi buat mereka itu adalah sebuah kekurangan yang menjadikan mereka minta ampun sama Allah Ta'ala. Nah, ini derajat yang tinggi, derajatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu tidak ada yang rugi, tidak pernah merugi seorang hamba itu ketika memohon ampun kepada Allah, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ma asarra man istaghfar. Gak akan nyesel orang yang memperbanyak istighfar. Punya dosa istighfar, gak punya dosa istighfar, engkau tidak mungkin menyesal. Karena ketika engkau sering bertobat kepada Allah, walaupun kau tidak punya dosa, kau akan naik ke derajat menjadi orang yang dicintai oleh Allah, yang disebut oleh para ulama martabah mahbubiyah, derajat orang yang dicintai oleh Allah. Karena dalam Al-Quran Allah sudah mengikrarkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada siapa? Tawwabin, bukan taibin. Bahasa Arab itu tawabin sama taibin beda. Taibin orang-orang yang bertobat, tawabin mubalaghah, orang yang banyak bertobat, senantiasa bertobat, itu tawabin. Jadi semakin sering engkau bertobat, maka semakin menjadikanmu dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi ngajarkan duduk gak berdiri dari duduknya kecuali istighfar 70 kali dalam sehari semalam, gak meninggalkan istighfar 100 kali. Itu Nabi ngajarkan supaya apa? Kita naik ke derajat mahbubiyah, derajat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.